mau dengar tentang sholat malamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita bicara tentang tahajud, ini kita yang ingin tahu tentang tahajudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka di dalam kitab Sahih Muslim, ya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada satu bab di situ. Judul babnya adalah istihbab li tatwilil qira'ah fi salatil lail. Sunnahnya memanjangkan bacaan ketika sedang sholat tahajud, sholat malam. Hadis itu diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita gemar tahajud. Mari kita lihat bagaimana tahajudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ucapkan Nabi Muhammad atau Rasulullah, ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad dan seterusnya, salawat yang penting. Kenapa? Sekali kita mengucap salawat dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, kata Hudzaifah, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat malam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faftahal Baqarah. Beliau salat malamnya itu membaca surat Al-Baqarah. Saya mau nanya, kalau di sini kita imam baca surat Al-Baqarah, makmumnya gimana? Imam keterlaluan baca surat Al-Baqarah. Ini salat tahajudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membaca surat Al-Baqarah. Bu, kalau tahajud suka baca surat apa, Bu? Inna a'tayna sama qul huwallahu ahad. Itu juga surat ya, dari sisi Allah punya keagungan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam baca surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah dalam hadis itu, faqultu yaqra'u 'indal mi'ah. Kata Hudzaifah, saya berkata dalam hati, ini Rasul akan ruku setelah membaca 100 ayat. Ma yustafad minal hadith. Apa yang bisa kita ambil ilmu dari hadis ini? Berarti Rasul itu terbiasa kalau sholat malam itu minimal 100 ayat yang dibaca. Sampai Hudzaifah bilang, ini kayaknya 100 ayat yang dibaca. Setelah 100 ayat ditunggu sama Hudzaifah, dikira ini bakal ruku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma madha. Ternyata beliau melanjutkan lagi bacaannya. Bu, 100 ayat terus lagi, Bu. Kata Hudzaifah, faqultu yaqra'u biha fi raka'atin. Kata Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, maka saya berkata lagi dalam hati, ini kayaknya Rasulullah akan ruku setelah membaca seluruh surat Al-Baqarah. Ada berapa ayat surat Al-Baqarah? Ada berapa ayat? 287 ayat, 2 juz lebih, dibaca dalam satu rakaat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan meningkat sampai ke puncak paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia dalam ibadah, kalau kita ngikutinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngikutinnya Habib Nabil ya cuman sampai segitu doang ya, cetek ya. Ikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya saya mau sholat malam, masa kalah sama Rasulullah? Surat Al-Baqarah, saya mau surat Ali Imran. Gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Kata Hudzaifah, ditunggu sama Hudzaifah, selesai surat Al-Baqarah, dikira akan ruku. Thumma madha, thumma ftaha Ali Imran.
ternyata beliau terus membuka melanjutkan surat Ali Imran. Ada berapa rakaat? Faqara'aha, dibaca seluruhnya, kata Hudzaifah. Ada berapa rakaat? Ada berapa ayat? Ali Imran ketahuan ini. Kalau ditanya gajinya berapa, ingat. Tanya surat Ali Imran berapa rakaat? Ada 200 ayat, ya. Bukan rakaat, mohon maaf ya. 200 ayat ditambah 287. Berapa tuh? 387 ayat dibaca dalam satu rakaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makin kita mengikuti, membaca, mempelajari Nabi Muhammad SAW, makin kita mencintai beliau. Bukan sembarang manusia beliau. Kata Hudzaifah, selesai surah Ali Imran, dikira akan ruku, thumma iftahan nisa, lanjut lagi membaca surah An-Nisa, faqara'aha, dibaca seluruhnya. Berapa surat An-Nisa? Al-Baqarah aja enggak tahu, apalagi An-Nisa. 159 ayat ditambah 287 ditambah 200, berapa? Hitung sendiri. Itu hampir 500 ayat dalam satu rakaat. Bukan hanya sampai di situ, kata Hudzaifah, yaqra'u biha mutarassilan. Beliau membaca itu pelan-pelan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Bahkan setiap ketemu ayat tasbih, beliau bertasbih dulu. Fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Subhana rabbiyal 'adzim. Dijawab dulu sama beliau. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awuda. Ketemu ayat tentang neraka, beliau minta perlindungan dari neraka. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Setiap ada ayat pertanyaan dijawab dulu sama beliau. Hatta hamamtu bi amrin su, kata Sayyidina Hudzaifah Ibnul Yaman, sampai saya itu punya niat buruk. Apa niat buruknya, Pak? Bu? Apa niat buruknya? Hudzaifah Ibnul Yaman. Kira-kira. Kata Hudzaifah, hamamtu an ajlisa wa ad'uhu. Sampai saya tuh ingin duduk biar Rasul terus sholat. Pegel Hudzaifah itu, capek dia. Ya. Bayangkan sholat, dia ngikutin Rasulullah di belakang. Rasul gak tahu, salat malam, Rasul baca panjang begitu, lama-lama pegel yang di belakang. Saking panjangnya bacaan beliau, bahkan kata Hudzaifah, thumma raka'a, setelah itu beliau ruku, dan rukunya hampir sama panjang dengan berdirinya. Beliau terus mengurang, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, terus diulang, mengingatkan bahwa yang maha agung itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma i'tadala, lalu beliau i'tidal, i'tidalnya hampir sama panjang dengan rukunya. Lalu beliau sujud, sujudnya hampir sama panjang dengan i'tidalnya. Begitu seterusnya sampai terbit fajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, ini baru lama berdiri salat tahajudnya. Masya Allah. Belum lagi ketika sholat itu beliau nangis. Dalam hadis dikatakan beliau itu Rasulullah SAW, kalau misalnya sholat tahajud, tangisnya itu seperti air di dalam kuali, mendesis. Ya. Ya, saking sedihnya beliau itu. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, syayabatni hudan wal waqi'ah wa amma yatasa'alun wa idha syamsu kuwirat. Ini kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, awal-awal turunnya surat Hud, di situ ada pembukaan disampaikan hadis itu oleh Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir itu. Ada hadis bahwa Rasul itu ketika turun ayat, ketika apa membacakan ayat atau mendengarkan ayat, ketika ayat itu turun bukan lagi sampai gemetar nangis.
syayabatni, kata Rasulullah SAW, rambut saya itu sampai beruban karena surat Hud al-waqi'ah amma yatasa'alun idza syamsu kuwirat. Empat surat itu membuat rambut beliau sampai beruban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Rasul aja begitu takutnya sama Allah, padahal sudah diampuni dosanya. Manusia paling mulia, enggak ada yang lebih mulia dari beliau, enggak ada yang lebih banyak ibadahnya dari beliau, enggak ada yang lebih dekat sama Allah dibanding beliau. Apalagi kita. Bapak Ibu sekalian, kalaupun tidak bisa setingkat itu, mbok yo perbaiki amal kita. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.